Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Quran surah Al-Anbiya di ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kamu, kata Allah, adanya kebaikan, adanya keburukan itu menjadi cobaan buat kita. Wa ilayna turja'un, manakala kita kembali kepada Allah, baru kita akan mengetahui mana banyak kebaikan kita atau keburukan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, seiring berjalannya hari berubah menjadi minggu, minggu berganti berubah menjadi bulan, bulan pun berganti menjadi tahun, maka berarti seiring berjalannya waktu, umur kita semakin hari semakin berkurang jatah yang Allah berikan kepada kita. Bukankah ia si hidup agar kita barokah dengan satu tasyakur, banyak bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini, detik ini, umur kita masih ada dalam diri kita, teruslah banyak kita bersyukur kepada Allah. Ikat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, likulli syai'in iqal wa iqalu nikmah asyukru. Segala sesuatu itu memiliki ikatan, maka ikatlah nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, selain banyak tasyakur, banyak tafakur. Kita berpikir bagaimana hari ini harus menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang memperoleh kebaikan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hiasi hidup dengan yang ketiga, selain tasyakur, tafakur, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah, insyaallah hati kita akan diberi ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di negara-negara maju, di Jepang, di Eropa, di Cina, angka kematian bunuh diri semakin meningkat. Apakah mereka karena orang bodoh? Mereka orang cerdas, mereka orang pintar. Kenapa angka kematian bunuh diri di negara maju semakin meningkat? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak punya zikir. Bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki zikir. Dengan zikir, insya Allah hati kita menjadi tenang dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kita banyak bermuhasabah. Apalagi di bulan yang penuh berkah Ramadan, banyak kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Ngaca akan kekurangan diri, bukan ngaca kekurangan daripada orang lain. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah rahmati kita. Di sisa umur kita, Allah jadikan setiap langkah kita al-harokah barokah, langkah yang peroleh keberkahan. Al-Fakir Angkunaifi, mohon maaf atas khilaf dan salah. Salam majlis silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.